Halo teman-teman, jumpa lagi. Wow, mantap banget teman-teman. Di sini pemandangannya indah banget. Wow, hari ini saya mau memetik buah-buahan lagi. Wow, ayo ikuti saya. Ih, kita sudah menemukan itu buah pertama kita. Ayo kita petik. Wow, ini ada buah jeruk teman-teman. Jeruk orange, kita simpan. Dulu di keranjang. Wow, juga ada si buah jambu, jambu merah. Ayo tuh. Ini mau panen lagi. Ya alhamdulillah banget. Teman-teman, kita jalan lagi. Wih, ini juga ada ya. Wow, ini teman-teman, kita temukan lagi. Si buah nenas. Wow, ada buah nenas nih teman-teman. Karena ada yang bertanya, bagaimana dengan ketika berbuah nenas? Ada buah pisang juga nih, buah pisang. Wah, ada juga si buah mangga teman-teman, sedap banget. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi. Wih, di sini ada lagi nih. Ini apaan? Wow, ini ternyata si sayur tomat. Lalu ada apa lagi ya? Wah, buah jeruk ini. Jeruk orange nih, sedap ini. Sayur paprika. Wow, buat masak ini teman, sedap banget ini. Kita jalan lagi. Yey, ada lagi nih. Si buah nenas. Wow, nenasnya gede nih teman. Terus ada, wah, ini ada si buah anggur. Wow, keren sekali ah. Wah, dari dekat itu anggurnya kayak begini kecil. Ini rasanya enak banget. Tidak tahu kenapa saya suka anggur ini, beda dengan anggur yang ada lagi nih. Si buah jagung. Wow, saya suka ini jagung, apalagi kalau dibakar. Nyami nyami nyami. Yuk kita teman jalan lagi. Wah, itu di teman. Tuh. Ada yang ungu-ungu. Wah, ini si sayur terong ini. Wow, saya mau masak sayur terong hari ini. Panen terong ungu, varietas bungu. Dan wah, ada lagi nih. Buah belimbing. Wow, mantep. Terus ada lagi nih. Wow, buah pir. Ada buah pir ini. Wow, mantep. Yeay, ada lagi si buah pisang. Wah, saya ya buah pisang lah, warna kuning. Kita jalan lagi. Ada becek-becek. Kita pelan-pelan. Mana lagi ya teman-temannya? Wah, situ ada lagi tuh teman. Wow, di situ juga ada. Wah, kita petikkan di sini dulu nih. Nih, ada buah anggur berwarna ungu. Terus ada lagi si buah pisang berwarna kuning. Pisang muli banyak dikenal masyarakat karena rasanya manis, bentuknya kecil dan... Wow, kita jalan lagi yuk. Kita petik lagi, kita ambil lagi nih. Wih, banyak buah-buahan teman-teman. Wow, ada sayur wortel. Sedap banget.
Terus ada buah mangga. Wow, sedap banget ini buah mangganya. Ada apa lagi ya? Wow, ada stroberi. Wow, sedap. Saya ambil buah stroberi. Lalu ada lagi nih. Wah, banyak buah-buahan. Ada buah jambu. Dua buah jambunya lagi nih. Sedap banget ah. Ini mau panen lagi. Ya, alhamdulillah banget. Ada lagi enggak ya? Ini teman-teman, buah manggis. Wow, manggisnya besar. Ih, jeruk seger banget ini jeruknya nih teman, seger. Jeruk nagami atau nama latinnya Citrus japonica mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan jenis buah jeruk yang lain, yaitu dapat dimakan langsung beserta kulitnya. Ini ada lagi nih teman-teman, buah sayur terong. Wow, sayur terongnya berwarna hijau ya. Wih, ada buah stroberi lagi teman-teman. Stroberi sedap, segar. Wow. Kita petik lagi teman. Kita kemari dulu yuk. Wih, itu ada lagi. Wih, apa aja ya? Wah, si jeruk orange. Ih, kita menemukan jeruk orange. Wih, wortel. Wortel, sayur wortel lagi. Wow. Oh, ini ada buah pisang. Pisang yang kecil. Banyak buah-buahan kita. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Dadah teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.